Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama Hobi Bolang. Teman-teman, untuk kali ini aku lagi ada di depan terminal wisata Kebiring, teman-teman. Ini tepatnya juga di depan kantor notaris. Nah, ini kalau ke sana tuh bisa ke ini jalan tembus mau ke Pasar Demak. Nah. Jadi ini biasanya gerbang kalau mau ke apa dulu aja acara besar. Nah, untuk kali ini aku mau beli ini guys, es cendol tape ketan nangka durian, lengkap banget teman-teman. Nih. Oke, langsung aja kita samperin ya. Oke, sekalian kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Mas apa kan? Mas Mian. Mas Mian namanya. Okay. Mas Mian udah lama jualan es cendol ini, Mas Mian? Baru 2 bulanan, Mas. Oh, berarti ini kuliner baru, teman-teman. Iya. Yeah. Ini enak banget. Mas Mian, tak bisa mutusin jualan ini gimana awalnya? Emang sebelumnya udah jualan? Belum. Dulunya itu perantau di Jakarta. Karena ada virus ini, terus pulang kampung. Wah. Jualan di kampung. Terus belajarnya dari mana bisa apa? Belajarnya ini dari teman. Teman ada yang jualan. Oh, itu dari teman. Temannya jualannya di mana, Mas Mian? Di Demak atau di perbatasan Sayung. Oh, mau ke arah Semarang, teman-teman. Semarang. Jualannya sama kayak gini, es cendol atau beda? Iya, es cendol, cuman belum ada duriannya. Oh gitu, kalau ini? Nah, ini es cendol durian. Dikasih inovasi lagi, teman-teman. Dari berapaan ini, Mas Mian? Kalau yang cendol durian 10.000. 10.000, terus? Kalau yang cendol nangka 5.000. 5.000. Kalau yang cendol tape ketan 4.000. Oh gitu, jadi kalau beda-beda ya, 4.000, 5.000, 10.000. Aku penasaran. Kalau aku coba deh Mas, buatin yang cendol nangka sama yang durian deh. Satu-satu boleh. Kita mau lihat. Seger sih siang-siang. Mas Daud, ini buka dari jam berapa, Mas? Jam 9, Mas. Nah, sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Oke. Lumayan waktunya. Jadi kalau teman-teman yang dari Terminal Demak juga bisa masuk nih jalan terminal. Kali 150 meter lah. Nih. Lokasinya kayaknya berarti kalau yang ada inovasinya belum banyak kayak di kota Demak. Kayak nangka durian ini gini. Biasanya cuman cendol gitu. Cendol gitu ya. Ini yang nangka apa? Iya. Kalau itu apa Mas namanya? Tape ketan. Tetap ngikut terus ini, Mas. Kalau yang cendol durian ya tetap ada tape ketan. Tetap ada ini, memang campurannya. Oh, komplit gitu. Oh, kalau yang ada duriannya komplit. Terus respon pembeli gimana, Mas? Ini ada jualan kayak gini. Beda sama yang lain. Wah, ini gula aren atau gula jawa ini? Gula arennya kental. Kental gitu. Ini kan baru jualan 2 bulan ini, Mas. Terus rata-rata sehari bisa jual berapa cup ini, Mas? Ya, rata-rata paling ya 40 cup. 40. Oh, ini yang gurinya ya, Mas? Duriannya nggak ada ponggenya, langsung daging semua. Oh, langsung ya. Hmm.
sebenarnya ya agak ribet ya mas, campurannya ya. Cuman bikinnya di. Nah. Ini mau dimakan di sini apa dibungkus mas? Bungkus aja. Sudah jadi ya mas? Sudah jadi. Ini yang durian yang di bawah ya. Oh ya. Sudah jadi ya mas? Ya. Nah, sudah jadi, aku mau balik dulu teman-teman. Terima kasih mas, sudah berbagi, semoga makin sukses dan laris jualannya. Ini guys, es cendol nangka durian masukan. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum.